Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam guys, jumpa lagi bersama saya Misteri Malam. Ini lokasinya di jembatan Sikampu atau Bajing. Ini jembatannya sering kejadian atau makan korban tumbal. Ini katanya warga sini ada setan gundul atau sosok wewe gombel atau makhluk halus yang gak kelihatan. Kita explore, sebelum explore atau left kita berdoa mulai menjaga keselamatan atau kesehatan. Kita berdoa mulai. Yuk, ini jembatannya. Assalamualaikum. Ini tadi udah masuk sini aja, udah merinding. Kayak ada yang nyambut atau merasakan auranya sebelah sini. Ini rencananya mau dibangun. Ini kamera coba liatin. Ini bawahnya, ini yang sebelah timur. Ini dulu pernah ada orang mancing yang terpelosok ke dalam sungai atau sebelah sininya. Karena warga sini yang pernah kejadian itu sosok anak kecil atau setan gundul yang dinamakan itu makhluk halus yang gak kelihatan. Ini jembatan layang atau jembatan sempit. Ini udah lama, udah berapa tahun atau berapa abad. Kita kalau misalnya di ekspor sana sampai ujung. Ini kamera ini. Ini ada airnya juga nih. Coba liatin kamera biar penasaran yang nonton ntar tahu. Kamu ada yang dirasakan apa enggak, Nur? Ya ada merasakan sih. Kira-kira makhluk halus apa apa kira-kira ada apa yang kira-kira biasanya sih makhluk halus ya biasanya. Itu katanya sosok setan gundul, Nur. Iya. Ini ada lampunya juga ini. Kita ekspor yang dari sebelah selatan yang sering penampakan itu adalah sebelah sini nih, sosok kunti atau wewe gombel yang sering kejadian. Ini juga ada pohon kendal. Ini ada pohon kendal itu yang nampaknya itu biasanya kunti, Nur. Iya, kuntilanak biasanya. Ada pohon kendal atau pohon cati ini. Iya. Dulu pernah diekspor sama youtuber lain yang wujud itu sebelah sini belah pohon pisang. Ini kamera coba liatin. Biasanya kalau yang pohon pisang itu yang nempatin sosok pocong atau makhluk halus yang gak kelihatan. Ini ada banyak pohon pisangnya sebelah sini. Ini ada pohon pisang. Itu pohon apa ya, Nur? Pohon mirah apa ya? Iya, pohon mirah. Ini pohon mirah. Ini alhamdulillah cuacanya terang, juga nggak hujan. Tadi mau kesini aja mau hujan, tapi alhamdulillah kita ekspor nggak hujan. Ini juga cuacanya terang, kita hormati. Kamu merasakan enggak ada yang dirasakan? Ada merinding rasanya. Kira-kira apa yang ikut itu? Biasanya sosok apa? Kuntilanak ya biasanya. Sebelah mana ya kira-kira kamu rasakan? Belakang kok, samping kok, sebelah sini ya. Sebelah sini? Iya. Ini
ini berarti ya, sebelah sini ya. Sebelah sini ya, benar. Iya. Kita sampai bawah itu ntar kembali. Nah, kembali ini banyak pohon pisang ya Nur? Iya, banyak pohon pisang di sini. Itu ada pohon mirah apa pohon ranis itu yuk? Yang iya. Ujung kamera liatin itu pohon mirah biasanya. Iya, pohon mirah itu paling bisa ya di itu ya. Ini pohon apa Nur? Ini udah pohon itu ya. Nih, ini bakwa ini goyak sendiri kayak ada yang goyangin itu. Kamera coba liatin. Itu kena angin apa gimana itu? Kayak ada yang goyangin kan? Iya, ada pohon yang goyangin. Iya. Kan? Iya, ada yang dirasakan. Juga ada yang ikutin pohon sini. Ini biasanya nunggunya itu ada ini sosok itu tuh. Tuh yang lain-lain kan nggak bergerak kan, ini gerak sendiri kan. Iya. Kita ke sana tapi bahayanya itu jalannya licin kok, habis hujan sih ya. Iya. Kita kembali lagi aja ke sini sih. Belak. Ini juga ada sawah, kamera coba liatin. Ini sawahnya kering, nggak ada airnya, iya kan? Apa yang dirasakan Nur? Rasanya merinding di sini sih. Ya. Tapi nggak ada penampakan. Jangan takut, biasa aja. Sosok makhluk halus itu yang ngikutin kita ya Nur? Iya. Ini banyak pohon-pohon mirah. Banyak pohon mirah ya Nur? Iya. Ini juga banyak pohon gendul. Coba liatin kamera. Kamu penasaran ya Nur? Situ ya? Iya. Kayak apa itu Nur? Kita Nur, besok apa Nur? Hah? Besok makhluk apa? Saya kira. Kayak apa itu? Ini besar ya? Iya. Bener kok berarti Nur, sini Nur. Bener kok Nur. Ini pohon catinya ya Nur. Ini pohon jati kan ya? Iya pohon jati. Bukan pohon beringin ya? Bukan. Coba liatin kamera situ, biar penasaran. Ya kan? Ini kita kembali sana. Motor-motor. Loh, mana motor? Ada motor enggak? Iya. Kita kesini aja. Kita selesai. Kira-kira ada penampakan apa enggak? Coba kamera sudah ada di situ, bawa jembatan. Ini baru mau rencana mau dibangun Nur. Iya. Ada paku buminya nih. Iya. Kamera liatin. Ini kan. Tadi kita ekspor ke sana, cuman ada bayangan yang ngikutin ya, cuman gak wujud. Iya. Ayo ada suara doang. Kita terus di sini. Ini kamera sebelah barat, juga ada penampakan. Assalamualaikum. Kan
itu kayak ada saya benar kayak ada orang mancing apa ya? Iya, tapi nggak kelihatan ya. Iya nggak kelihatan, cuman saya doang. Tadi kita ekspor ke sana nggak ada apa-apa, cuma ada suara atau bayangan doang sama itu yang lain-lain. Kita dulu kita kesini lur. Kita tutup di sini aja, ada penutupan, ada penampakan. Ini paku bumi-nya juga ada nih lur. Sampingnya ini sebelah barat kita sini. Ya, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dari saya penutupan. Bila ada kata-kata atau kalau di subscribe YouTube-nya